Ya, teman-teman, masih ada yang dagang. Ada tempat sampai, teman-teman. Oh, jadi emang ada penerangan. Ada penerangan ya. Lampu-lampu kecil ya dari aki ya, teman-teman. Nah, ini ya airnya, teman-teman. Bening banget tadi. Di atas-atas itu banyak light ya, teman-teman. Nah. Dan, rumah Bu Devi di mana? Hah? Rumah Bu Devi. Bu Devi di ujung, iya dekatnya ya. Emang kalau sore sok jam seberapa? Puting, gitu. Jam 7 ngesar ya? Tadi ngesar jam berapa? Jam 7? Buset. Pantesan bongsor. Sekarang 17, 15. 11. Oke, teman-teman, kita akan naik ke Kampung Baduy. Seperti apa suasana malam hari? Ramai nih. Bocil-bocil lagi main bola anu. Kita akan nanjak ke kampung. Ya, teman-teman, jadi ya seperti ini ya suasana malam hari di mana? Pulang. Itu ada tempat parkir di sini ya, teman-teman. Sekarang sudah gak jadi tempat parkir lagi nih. Udah jadi ruko. Ini udah jam 8 terlagi. Ya, teman-teman. Bisa dilihat ya, ini ada sebuah masjid di sebelah kanan buat umat muslim atau menjalankan sholat lima waktu. Wow, udah mulai gelap. Nah, teman-teman, sudah mulai agak gelap nih atas. Apalagi kita akan menuju ke Kampung Baduy ini. Sudah mulai gelap-gelap. Ini sebelah kiri ada SD Negeri Bojong Menteng. Nah, itu ada tulisan rumah apa? Waduh, kita akan belok ke sebelah kiri. Oke. Wah, deh, mau pulang? Pulang kemana? Ke Kado Kutub berapa? Oh, sini dekat sini. Kirain mau ke Kado Kutub 2. Oke. Kita lanjut menuju kampungnya ini sendiri. Nah, teman-teman. Inilah. Nah, teman-teman, bisa dilihat ya. Oh, ini suasana malam hari. Punten, Nak. Punten, Nak. Ya, teman-teman, masih ada yang dagang malam hari. Ada kucing. Sebenarnya saya harusnya 2 orang ke sini kalau enggak ya minimal 3 orang lah. Cuman ya mau gimana lagi? Nah, itu ada warga Baduy mungkin ya mau ke
Ketuk-ketuk. Ada tempat sampai, teman-teman. Oh. Udah. Jadi emang ada penerangan. Sudah ada penerangan ya. Ada itu lampu-lampu kecil ya dari aki ya, teman-teman. Aki. Nah, kita lanjut. Ya, teman-teman bisa dilihat. Ini ada ke kiri juga ada jalan. Ke kanan juga ada jalan tuh. Kita ambil lurus ke rumah Ambu Debi ya, teman-teman. Ini kunci motor di mana ngomong-ngomong? Oh, ada. Oke, kita lanjut menuju kampung. Hutan nak. Assalamualaikum. Oke, kita masih lurus ya, teman. Jadi hari ini kita akan menginap ya di Kampung Baduy. Akan menginap ya, teman-teman. Dan ini baru pertama kalinya saya menginap Kampung Baduy. Ini ada suara gemericik. Gemericik air. Nah, ini ya airnya, teman-teman. Bening banget tadi. Airnya ngalir tanpa henti ya. Nah, ini ada jalan lagi ya. Ke kiri. Dan ini lurus. Tapi yang saya rasakan tidak ada yang namanya itu merinding atau gimana ya. Saya juga agak sedikit heran dan bingung. Jadi ini biasa aja gitu, kayak nggak apa namanya. Mau di atas-atas itu banyak light ya, teman-teman. Light buat wadah gabah. Wah, di sini harus hati-hati nih. Kalau saya agak-agak licin jalannya. Tapi kok tinggi amat ya? Perasaan kemarin-kemarin nggak sering ini. Apa perasaan gua sih? Di belakang saya ada warga Baduy ya. Habis dari depan mungkin atau gimana sih? Kurang tahu ya. Oke. Oh, ini air ya, teman-teman. Oh, jadi ada bambu ya buat penampungan air, jadi kayak pralon ya. Nah, teman-teman. Oh, ini jembatan. Nah, ini mata airnya dari sana ya, teman-teman. Mata airnya. Nah, ini kamar mandi Kampung Suku Baduy ya, teman-teman. Oh, ya. Kamar mandi Kampung Suku Baduy. Ah. Cukup lumayan sepi ya, teman-teman. Karena ini di sini penerangan masih belum memakai lampu. Kalau bukan belum sih, nggak memakai listrik ya, karena di sini sama adat setempat tidak diperbolehkan. Oh, nggak ada cuy, tadi ngikutin gua nggak ada. Oh.
agak lumayan bikin keringetan nih. Rumah Ambu Dewi. Anak-anak lagi main FF kali ya. Rame banget loh. Ah, ini rumah Ambu Dewi loh sebelah sana ya. Kita tinggal lurus lagi. Oke, kita lanjut menuju rumah Ambu Devi ya teman-teman. Ini kayaknya rumah Neng Cuna nih. Hak punten ah, rumah Ambu Devi di mana? Hah? Rumah Ambu Devi. Ambu Devi di ujung, iya deketnya ya. Di Buri iya. Iya Buri yang imah ayah iya ya. Iya. Iya. Imahna deket Ambu Devi. Iya sekalian iya jeng iya. Berarti KDW kabur di lantai. Terus sama iya jadi tuh pas imah bangku untuk sebelah kanan. Oh, nun Maya. Nun. Itu teh iya jeng Maya ya. Mun. Mun Pak. Oh, ramai lagi. Itu tinggal di 200. Anu mana? Anu iya. Anu iya. Oh, tenun ayah. Ya. Oke. Oh. Udah sepi guys. Assalamualaikum. Bu. Bu. Wah, di telepon tuh aktif, cager. Ya Allah cak kurang. Nguskes cak kurang tuh enak piting sah. Kadin orang sarian cak kurang deh. Di telepon tuh enak. Yang tuh pulsa apa? Oh kuota. Oh kuota bari iya pena kadin cas. Oh ala. Iya. Tadi yang ngopi. Jadi di rombok kali ini ya rombok. Oh. Kita gendong kan. Eh, ayah bapak nak? Jan datang. Lovebird deh. Warnanya bagus sih. Leci. Warnanya warna hijau daun. Hijau loma. Menang meli apa menang newak? Meli. Malam hari teman-teman. Terlihat. Ini orangnya. Peringatan jalan dari lawah ke atas ini peringatan lurus bagian kedubuk. Jadi kalau misalkan mau diniatin ke sini aja kadang juga jahat nih. Emang sakit kabaran kok. Oh kan kudu nama hari oib kan kudu nama ngabaran di jauh-jauh hari ya. Kalau misalkan dekat dia, aku yang dikasih di jalan sungai, jalan yang ada dia mananya aman. Misalnya nanya, oke
Mual sampah. Mual, malah kalau iya. Kan pernah kan dia cuman rada-rada tipoting rada keder. Keder cekul dong perasaan. Ya Mas Juna ge pan lain Mas Juna kan ya. Heeh. Anu tadi nanyakan udah di tuh lain di teh aja di carna teh. Aya do aya do. Kan menang ngerenop. Aya do ya tadi mah anyar lagi keder. Tapi cuma aya do yang keder. Kemarin mah dia nanya ke mana aja. Jempling di dia nya tuh. Jempling mulai jempling. Nah, ini rumah Ambu Depi nih. Nih, bagi siapa saja yang mau menginap bisa langsung di ke sini nih. Yang enggak tahu bisa nanya saya lah. Ah, jadi hari ini malam ini saya mau menginap di rumahnya Ambu Devi ya ini, dan ini baru pertama kalinya saya menginap di Kampung Baduy ya. Bu lo barangnya tuh bu saya ya, lo orangnya tuh mulai sopel. Emang lo sore sok jam seberapa? Puting, gitu. Jam 7 ngesare? Tadi ngesare jam berapa? Jam 7? Buset. Pantesan bongsor. Umur karak 17, 15? 11. Tapi kok awak no sarwa jeng kakak? Tinggi. Nakal apa aja? Sering, wih, mulai naon kalpalan kalpa teh? Hah? Gue biasanya sekolah naon kalpa, bika nggak biasanya sekolah yang 7. Bedak? Hah? Tidak maka bedak? Terus kalpa mulai naon daharan? Sabun, oh iya, kebutuhan sehari-hari gitu. Lamun iya, cemilan naon biasanya? Nanan be campur sabun cemilannya gitu. Hah? Sabun sikat gitu tuh. Oh aya ini. Sania. Itu teman Sania siapa tuh lagi tuh yang? Ini yang rumahnya. Gak tahu. Yang dipoto itu. Iya ini rumahnya. Siapa namanya? Arisa. Ih. Bukan, Ambu emang ngomong lain Ali sangar apa? Desi apa Dasi ya? Oh Dasi. Dasi Ali. Ya. Ini saudaranya. Ini rumahnya, bukan? Saudaranya kan. Saudaranya ini, rumahnya di mana emang? Bisa lah di atas. Oh, suka main main bareng apa rumah? Kalau aku ke jembatan main sama dia. Oh jadi kalau misalkan Sania ke jembatan, dia ikut. Iya. Oh. Diajak sama tamu. Diajak sama tamu. Maksudnya tamunya kayak kakak gitu? Iya, ke rumah aku. Oh, kalau nggak diajak dia nggak mau? Nggak mau. Oh, gitu. Iya. Oh, isin aja mana? Umurnya sabar emang deh. Sarua. 17. Oh berarti lebih tua dari Sania. Oh Suganto di mana? Iya. Hmm? Orang Korea. Oh cak orang teh sah. Bu, tas di mana? Mau di pempes? Iya dan siapa? Sania. Iya. Wah tapi yang asing. Maaf deh. Gampang lah. Iya. Make pempes kene ngompol. Sania mah ke pempes kene. Astagfirullah ya Allah. Oke guys, kita nanti akan lanjut besok pagi. Enggak tahu kita mau kemana besok pagi nih. Oke, selamat tidur, good night.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.